Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung di acara kegiatan pagi hari ini. Karena ada banyak sekali cerita yang kita harus ya. Jadi selamat datang di acara sosialisasi online keempat dari Balai Besar Kemudian karena instrumen penyelenggaraan pandemi kali ini yang kebetulan akan memaparkan mengenai SNI 9224 tahun 2023 tentang metode pengumuman bukti dan mekanisme dapat dan metode atau penjualan dan penerimaan bagian pertama itu metode pengambilan contoh dan dapat dan penjualan. Acara pada pagi hari ini, sehingga saya mengatakan langsungnya. Jadi, sebelum kita mulai masuk ke acara sosialisasi, izinkan ada pembukaan dari Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian. Kemudian nanti akan dilanjut dengan pemaparan materi. Kemudian tadi ada Bapak Ibu bisa menyaksikan situasi dari apa yang sudah kita cukup. Kemudian nanti kita ada sesi diskusi sekitar 45 menit. Kemudian siap-siap ya, nanti di akhir sebelum penutupan kita ada quiz. Bagiannya cukup menarik. Mungkin Bapak Ibu silakan menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya ingin apa ilmu, sudah siapa tahu dapat. Kemudian setelah acara pagi hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Balai BSDP Lingkungan Pertanian, Bapak Dr. Sugianto. Oke, cek sound. Bisa mendengar suara saya, Mbak Sama. Mira? Sama. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga pagi ini Allah yang Maha Penyayang menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, beserta keluarga dan pengikut beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak-Ibu semua, hari ini kita akan mengikuti BIMTEK terkait dengan SNI 9224/1 tahun 2023 tentang metode pengukuran emisi gas rumah kaca, khususnya CH4 dan N2O di lahan padi sawah. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, emisi gas rumah kaca mengakibatkan perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan kita, terutama sektor pertanian, dengan kenaikan suhu dan juga adanya perubahan permukaan air. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK agar kenaikan suhu bumi bisa dipertahankan di bawah 2 derajat Celcius atau bahkan kurang, Bapak Ibu, dibandingkan dengan masa pra-industri. Nah, pertanian, khususnya tanaman padi, menjadi salah satu penyumbang emisi GRK tersebut. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP, Kementerian Pertanian, melalui BSIP Lingkungan Pertanian, telah menyusun metode standar untuk mengukur emisi GRK dari lahan sawah, khususnya untuk tanaman padi. Melalui BIMTEK hari ini, diharapkan agar para praktisi, akademisi, stakeholders, dan seluruh pihak dapat mengetahui pentingnya perhatian terhadap emisi GRK itu dan bagaimana cara kita mengukurnya. Jadi, Anda semua nanti, para peserta, bisa mengetahui metode apa yang digunakan, metode standar yang digunakan. Untuk itu, maka saya berharap seluruh peserta hari ini bisa secara aktif mengikuti dan nanti berinteraksi dengan narasumber
terkait dengan metode pengukuran ini. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kami untuk memberikan atau memperbaiki metode-metode lainnya nanti yang kita perlukan terkait dengan perubahan iklim. Selamat mengikuti BIMTEK, Bapak-Ibu semua. Semoga banyak manfaat yang kita peroleh dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan swasembada padi nasional. Salam sehat, pertanian ramah lingkungan, wujudkan Indonesia lumbung pangan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lain itu juga tadi sudah dijelaskan oleh bahwa pentingnya kita mengetahui kita punya mengetahui yang standar mungkin jadi ketika kita bicara mengenai iklim pendekatan ini sudah dimakan maka itu semua tidak terlepas dari kegiatan pengukuran. Karena kita tidak akan tahu berapa besar emisi dan kemakanan kita kalau tidak ada kegiatan perubahan. Dan inilah peran kami untuk mensadarkan supaya metode yang digunakan ini bisa terverifikasi. Jadi, acceptable, lokal maupun global, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nanti cara dalamnya akan dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Sedikit sebagai pengantar, jadi narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Titi Sofyawati, SP. Beliau lahir di Majalengka 8 Agustus 1977. Beliau menempuh pendidikan SD sampai SMA di Majalengka, kemudian melanjutkan ke kelas 1 di Universitas Mulia Kudus. Saat ini beliau sebagai analis standarisasi ahli muda dan sekaligus juga sebagai penanggung jawab laboratorium gas rumah kaca di BSIP Lingkungan Pertanian. Jadi ini sudah sangat pas sekali kita pada bagi hari ini membicarakan mengenai bagaimana pengukuran dan juga analisa di laboratorium. Mengingat waktu, saya berikan kepada Ibu Titi Sofyawati. Silakan Ibu Titi. Baik, terima kasih Mbak Menanti sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai BPS di Lingkungan Pertanian, yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi MNI bulan 2024 pada pagi ini yang berbahagia. Baiklah, saya mulai untuk acara sosialisasi ini. Ini kan saya ingin menyampaikan sosialisasi SNI 9224 1 tahun 2023 dengan judul metode pengukuran emisi gas metana dan dinitrogen oksida di lahan padi tambak. Untuk bagian satu yaitu metode pengambilan contoh gas CH4 dan N2O. Kenapa ada bagian satu? Karena rencananya ini akan berseri dengan tiga seri. Jadi ini kita baru bisa membuat untuk bagian satu. SNI ini sudah ditetapkan melalui keputusan Kepala BSN nomor 637 tahun 2023 melalui Komite Teknis 13-15 Perubahan Iklim yang berada di sekretariatnya ada di KLKK. Sebagai konseptor di sini terdapat 8 orang semuanya dari BSIP Lingkungan Pertanian. Sebagai outline dari SNI ini, yang pertama pendahuluan ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, peralatan, tahapan pematangan alat untuk pengambilan contoh gas CH4 dan N2O, tahapan pengambilan contoh gas CH4 dan N2O, pelaksanaan analisis contoh gas CH4 dan N2O, dan yang terakhir formulir pengambilan contoh gas di lapangan.
sebagai pendahuluan. Jadi perubahan iklim itu terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang salah satunya merupakan gas CH4 dan N2O. Kemudian lahan kawah itu merupakan penyumbang sekitar 13% emisi gas rumah kaca di dunia. Nah, sampai saat ini sebenarnya pengambilan contoh gas N2O sama CH4 itu sudah dilakukan menggunakan sumur gas sejak tahun 1980-an. Dan tetapi sampai saat ini belum ada standar untuk pengambilan contoh gas tersebut. Jadi masih terdapat perbedaan pengambilan contoh gas dari lahan kawah. Nah, perlunya metode terstandar ini adalah untuk supaya pengukuran ini bisa diterapkan dalam kerangka NAP tingkat lokal maupun regional. Nah, ini adalah berita-berita ilmiah yang menunjukkan bahwa pemanasan global itu sudah berpengaruh terhadap meningkatnya suhu bumi dan meningkatnya permukaan air laut. Fenomena perubahan iklim adalah dalam kurun waktu 120 tahun terakhir, suhu bumi naik 1,5 derajat Celcius. Hal ini dikhawatirkan akan mencapai 2% pada tahun 2100. Dampak dari naiknya suhu lapisan es di kutub akan mencair dan berdampak naiknya permukaan air laut seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada studi IPCC yang memperkirakan akan terjadi kenaikan air laut hingga 60 cm selama tahun 2000 hingga 2100. Kehilangan lahan sawah di Jawa Barat sekitar kurang lebih 12.000 hektar dengan kenaikan permukaan laut 50 cm. Kemudian akan terjadi kehilangan produksi mencapai 160.000 ton akibat genangan dan meningkatnya salinitas. Nah, ini adalah merupakan emisi tahunan yang merupakan dari sektor budidaya dan ternak yang dari global bisa mencapai 10% dari global emisi. Banyak sumber yang juga untuk kata itu di antaranya bisa dari kotoran ternak, kemudian CH4 dari lahan sawah, kemudian N2O dari penggunaan pupuk Korea. Nah, ini adalah emisi dari berbagai sektor, dari berbagai sektor yang diantaranya adalah ada dari sektor pertanian, di mana kita harus menekan emisi sebesar 10 megaton CO2 ekivalen atau sekitar 1,3%. Nah, ini adalah strategi pencapaian emisi di mana diamanatkan dalam Perpres nomor 98 tahun 2001. Jadi di sini mencantumkan adanya di pasal 61 itu terkait MRP, di mana untuk melakukan MRP itu kita perlu standar-standar yang ter MRP itu sendiri, sehingga hasil-hasil perhitungan dan koreksi kita bisa diverifikasi sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah mekanisme RLP menurut yang terdapat dalam mandat Perpres 98 tahun 2021.
Jadi ada untuk tiga kegiatan yaitu ada aksi mitigasi nilai ekonomi karbon dan aksi adaptasi. Di mana untuk kegiatan pengukuran itu untuk memperoleh besaran emisi gas rumah kaca atau serapan aktual. Kemudian ada besaran pengurangan emisi GRK atau peningkatan serapan GRK. Untuk nilai ekonomi karbon, untuk memperoleh persetujuan teknis batas atas emisi GRA ke GRK. Yang kedua, besaran emisi GRK atau serapan aktual. Dan yang ketiga adalah besaran pengurangan emisi GRK atau peningkatan serapan GRK. Untuk pengukuran pada kegiatan aksi adaptasi adalah dilakukan dengan membandingkan antara indikator atau target perencanaan dengan hasil pelaksanaan. Kemudian untuk pelaporan itu meliputi ada data umum, data teknis, dan untuk muatan pelaporan ada tadi ada kebijakan, ada kajian kerentanan, dan seterusnya. Kemudian untuk verifikasi ini dilakukan bagi usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan nilai ekonomi karbon terkait dengan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja kinerja itu wajib menyertakan hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh validator dan verifikator independen. Selanjutnya ada persyaratan metodologi menurut yang dituangkan ini merupakan turunan dari Perpres 98 2021 yaitu Permen LHK nomor 21 tahun 2023. Jadi metodologi ini mencakup perdagangan emisi yang diantaranya ada yang untuk nomor 2 itu ditetapkan Badan Standar Nasional. Nah, salah satunya merupakan RNI yang kita kerjakan. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan pembayaran berbasis kinerja yang termaktub dalam pasal 49 ayat 2 dan ada persyaratan penerbitan STE yang tercantum dalam pasal 10 ayat 2 huruf F. Ini juga tidak ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya kita ke bagian inti dari SNB ini. Jadi ruang lingkupnya adalah standar ini menetapkan metode pengambilan, penyimpanan, dan analisis contoh gas CH4 dan gas N2O dari lahan padi sawah dengan menggunakan sumpuk tertutup. Untuk acuan normatif, normatif ini tidak ada karena kita merupakan SNI pengembangan sendiri dari hasil kajian-kajian. Selanjutnya, ada bagian empat yaitu istilah dan definisi. Ini kami mencantumkan apa yang istilah-istilah yang tidak umum yang ada dalam SNI ini. Jadi ada emisi, ada flux, ada sisi, ada gas metan, dan seterusnya. Nah, ini untuk peralatan. Jadi ada beberapa peralatan untuk pengambilan contoh gas rumah kaca termasuk yaitu N2O dan CH4. Jadi gambar yang paling kiri itu adalah chamber atau sungkup dengan dua ukuran. Yang pertama itu untuk pengambilan contoh gas N2O. Dia lebih kecil ukurannya karena dia tidak perlu menyungkupi tanamannya. Dia jadi hanya menyungkupi lahan saja atau permukaan tanah. Kemudian untuk yang sungkup untuk tanaman padi itu menggunakan ukuran yang 50 kali 50 cm dengan tinggi bisa disesuaikan dengan tinggi tanaman padi atau biasa kita menggunakan dengan
tinggi 100 cm. Kemudian yang kedua adalah penampang. Jadi ukuran penampang ini disesuaikan dengan ukuran tungkuk yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada bangku pijakan. Bangku pijakan ini digunakan untuk pijakan petugas pengambil sampel dengan tujuan untuk menghindari terjadinya evolusi di sekitar chamber atau tungkuk pengambil dalam pengambilan sampel. Dan kemudian selanjutnya ada alat termometer, kemudian ada piring yang dilengkapi dengan cok-cok atau keran, kemudian ada pipa dan ada vial. Vial ini kita gunakan yang ukuran 10 mm dengan diberi label. Kemudian ada blanko atau form untuk pengisian data yang diperlukan nanti di dalam perhitungan emisi. Kemudian yang terakhir ada GC, yaitu alat untuk analisis gas N2O sama CO2. Selanjutnya, ini ada tahapan pemasangan alat. Jadi yang pertama kita pasang bambu, kemudian ada pemasangan tungkuk. Pematangan tungkuk ini untuk tungkuk N2O, tungkuk yang kecil itu di antara tanaman. Sementara tungkuk tungkuk untuk pengambilan contoh gas CH4 itu harus menyungkupi tanaman padanya. Kemudian karena kenapa harus disungkupi untuk tanaman padi? Karena CH4 keluar melalui airin kima tanaman tadi atau cerobong yang ada dalam pengembang. Kemudian ada pengisian penampang air, tujuannya untuk menghindari kebocoran dari sungkup yang digunakan. Kemudian pemasangan kipas angin, kemudian ada pemasangan termometer, persiapan pengatur waktu atau stopwatch. Pematangan sungkup, ada persiapan alat suntik, dan persiapan vial. Vial ini yang digunakan harus dalam kondisi vakum supaya dia bersih dari tempel udara bebas. Kemudian selanjutnya, tahapan pengambilan contoh, itu waktu pengambilan contoh dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai dengan 9 waktu setempat. Hal ini ditetapkan berdasarkan dari hasil-hasil kajian, hasil-hasil penelitian bahwa pada jam 7 sampai dengan jam 9 tersebut merupakan waktu yang tepat untuk nanti bisa dikalkulasi ke dalam nilai satu hari emisi dalam satu hari. Jadi plus minusnya itu bisa diterima menjadi 24 dalam waktu 24 jam. Jadi itu waktu yang tepat untuk pengambilan sampel contoh gas. Kemudian interval waktu pengambilan contoh untuk gas CH4 dilakukan setiap 5 menit sebanyak minimal 4 kali. Sedangkan untuk gas N2O dilakukan setiap 10 menit sebanyak minimal 4 kali. Kenapa CH4 lebih sebentar dibandingkan dengan N2O? Karena konsentrasi CH4 dibandingkan dengan N2O itu lebih cepat terakumulasi dibandingkan dengan N2O. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan contoh di lapangan. Jadi untuk pengambilan contoh ini sebagai data nanti yang harus kita kumpulkan adalah kita harus mencatat tinggi ruang kosong dalam tungkuk yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita tutup tungkuk dan
kita harus hidupkan kipas angin tetap tetap kuat bersamaan. Khusus untuk kipas angin ini kita hanya digunakan pada sumbu untuk pengambilan CH4 karena sumbunya lebih besar dibandingkan dengan sumbu yang digunakan untuk pengambilan contoh N2O. Kemudian lakukan pembersihan udara dalam piring atau alat sumbu supaya dia nanti pas pengambilan contoh itu betul-betul contoh yang kita ambil dari dalam sumbu. Kemudian tempatkan alat suntik pada septum karet dengan posisi tegak lurus 90 derajat. Ini untuk memudahkan pengambilan dan untuk memastikan bahwa udara itu masuk ke dalam piring karena udara itu kemudian dalam cara pengambilannya itu pompa alat suntik itu harus dipompa sebanyak minimal 2 kali. Jadi yang ketiga baru itu merupakan sampel yang akan kita ambil. Kemudian setelah pengambilan contoh gas, kita harus baca suhu pada termometer. Jadi setiap interval pengambilan itu harus tercatat suhunya berapa dalam chamber tersebut karena data suhu tersebut apa diperlukan untuk perhitungan emisi. Kemudian sampel yang sudah diambil dari tungku menggunakan piring itu kita pindahkan ke dalam vial. Vial ini harus kaku. Kemudian simpan contoh gas dalam vial pada suhu 25 sampai 30 derajat. Nah, penyimpanan contoh dalam vial ini bisa mencapai bisa paling lama 20 hari setelah pengambilan contoh dia masih konsentrasinya masih terjaga dengan baik. Kemudian selanjutnya pelaksanaan analisis contoh. Jadi untuk dua jenis gas ini juga kita menggunakan dua detektor yang berbeda. Jadi untuk analisis gas CH4 menggunakan detektor FIT, sedangkan untuk N2O menggunakan detektor PCB. Yang prosesnya kita harus ada kelengkapannya harus ada gas pembawa yaitu berupa hidrogen, argon, dan nitrogen. Juga harus ada udara tekan dari kompresor untuk menyalakan detektor. Tingkat kemurniannya gas carrier yang dibawa yang digunakan adalah UHP atau ultra high purity. Kemudian kita buka regulator gas pembawanya, kemudian kita menunjukkan DC dan komputer. Nah, untuk melakukan analisis ini sudah ada metode di dalam itu dalam bentuk file, jadi kita tinggal menjalankan aplikasi dan kita memilih file yang digunakan untuk analisa dan tersebut. Kemudian kita harus menunggu sampai aplikasi siap digunakan kurang lebih untuk DC Shimadzu itu kita sampai siap digunakan itu sekitar 1,5 sampai 2 jam baru bisa digunakan untuk analisa. Nah, untuk kita memperoleh sebagai apa namanya untuk memperoleh nilai konsentrasinya itu kita bandingkan dengan standar. Jadi metode ini sudah kita kalibrasi dengan standar. Kemudian sebelum kita melakukan injeksi terhadap itu terhadap sampel gas, kita harus urutkan supaya nanti sesuai dengan pengambilan yang dilakukan. Jadi apa namanya nanti dalam perhitungannya tidak terjadi kesalahan hasil. Kemudian nanti
diinjek sampel diinjek melalui gas kromatografi, kemudian akan dihasilkan dalam bentuk peak yang akan diinterpretasikan ke dalam konsentrasi. Untuk gas CH4 digunakan konsentrasi dalam ppm, sedangkan untuk N2O digunakan diinterpretasikan dalam ppb. Selanjutnya sebagai pendukung, ini model formulir yang ada dalam SNI untuk pengambilan contoh gas CH4 dan untuk pengambilan contoh gas N2O dipisahkan karena interval waktunya yang berbeda. Selanjutnya, jadi apa sih peran BSI Pelincan ini terhadap perubahan iklim nasional dan internasional? Jadi teman-teman di BSI Pelincan ini sudah terlibat dalam beberapa forum nasional maupun internasional, tentunya sebagai bagian dari tim teknis penanganan dampak perubahan iklim di Kementan, dan sebagai tim penyusun laporan komunikasi Indonesia terkait emisi gas rumah kaca di UNFCCC. Kemudian juga BPSI Lintang juga sudah menghasilkan faktor emisi gas rumah kaca yang digunakan dalam perhitungan status GRK nasional dari sektor pertanian. Kemudian juga sudah menyusun jenis pedoman dan buku terkait perhitungan emisi gas rumah kaca yang digunakan secara nasional. Dan juga sudah pernah menjadi sebagai delegasi RI dalam forum SBI, BSTA, dan POP, serta forum-forum internasional lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi yang sudah menyampaikan secara gamblang tadi terkait apa isi SNI 9224-2023. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pengambilan sampel, peralatan proses yang diperlukan, serta bagaimana kita menyimpannya. Nah, mungkin yang menjadi highlight di sini adalah terutama pada proses penyimpanan sampel. Terutama kita bagi para pengambil sampel yang lokasinya cukup jauh dari lokasi laboratorium. Tadi sudah dijelaskan bahwa alat simpan yang paling bagus yang terstandar itu adalah menggunakan vial kaca yang dalam kondisi terpakum. Jadi ketika sampel gas rumah kaca itu disimpan di vial kaca tersebut, itu konsentrasinya terjaga sampai maksimal 20 hari sejak pengambilan sampel. Jadi untuk ada spare waktu yang aman untuk Bapak Ibu mengirimkan sampel ke laboratorium yang dituju. Baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan, kali ini kita akan melihat visualisasinya. Kalau dari apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, kita akan melihat visualisasinya seperti apa proses pengambilan sampel di lapangan dalam bentuk video ya. Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan akibat adanya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di bumi. Dampak pemanasan global bagi lingkungan adalah terjadinya kebakaran hutan, keringan, dan kebanjiran di beberapa wilayah, mencairnya gunung es, serta OPT yang tidak terkendali. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Paris untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius.
dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan suhu bumi pada masa pra-industri. Tindak lanjut dari kesepakatan Paris adalah dengan disahkannya Nationally Determined Contribution atau NDC yang merupakan kerangka kerja nyata untuk mengurangi emisi GRK. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang harus turut serta menyumbangkan penurunan emisi secara nasional. Tiga gas rumah kaca utama dari lahan pertanian adalah karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida yang berasal dari budidaya padi sawah, peternakan seperti fermentasi enterik, dan pengelolaan kotoran ternak, pupuk anorganik, dan pembakaran biomasa. Salah satu kontributor utama gas metana dari sektor pertanian adalah lahan padi sawah yang tergenang. Emisi metana dari pertanian padi lahan sawah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cara pemberian air, pengolahan tanah, varietas padi, dan iklim. Gas metana terbentuk melalui proses dekomposisi bahan organik tanah yang secara anaerobik keluar melalui jaringan aerenhima padi ke udara. Penurunan emisi metana dari lahan sawah dapat dilakukan dengan pengaturan air dan penggunaan varietas unggul yang berpotensi hasil tinggi tetapi rendah emisi metana. Sumber utama pelepasan N2O adalah pemakaian pupuk N yang tidak efektif. Emisi N2O dapat dikurangi melalui pemupukan berimbang yang tepat waktu, tepat dosis, dan tepat sasaran. Dua jenis gas rumah kaca terpenting yang dihasilkan oleh ternak yaitu gas metana atau CH4 yang dikeluarkan dari proses pencernaan atau fermentasi enterik dan dari proses anaerob kotoran ternak, serta gas N2O yang dikeluarkan dari proses pengolahan kotoran ternak. Sumber emisi lainnya adalah perubahan stok karbon pada tanah mineral dan lahan gambut. Sebagai negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, maka Indonesia berkewajiban untuk melaporkan status emisinya setiap 4 tahun sekali dalam dokumen komunikasi nasional, serta laporan Bienal Transparansi Report setiap 2 tahun sekali yang memuat secara rinci sumber-sumber emisi dalam data aktivitas, metodologi perhitungan emisi serta faktor emisi yang digunakan. Setiap data emisi maupun capaian penurunan emisi yang dilaporkan harus terukur, terlaporkan dan dapat diverifikasi mesurable, reportable, verifiable atau MRP. Untuk mendapatkan data yang akurat sesuai konsep MRP, mulai dari pengukuran di lapang perlu adanya metode yang terstandar. Hal ini juga menjadi persyaratan ketika akan memasuki pasar karbon sesuai yang diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah sungkup. Sungkup pengambilan contoh gas CH4 dan N2O memiliki ukuran yang berbeda. Yang kedua penampang sungkup. Ketiga adalah bangku pijakan. Dengan panjang 100 cm, lebar 20 cm dan tinggi 60 cm. Keempat adalah kipas angin 12 volt yang dilengkapi dengan baterai. Kelima adalah stopwatch. Yang keenam adalah termometer. Dan ketujuh adalah alat suntik dengan volume 20 ml, yang dilengkapi dengan jarum suntik dan keran atau 3-way stop chop. Kedelapan adalah vial volume 10 ml. Kesembilan adalah kromatografi gas. Dan kesepuluh adalah formulir pengambilan contoh gas di lapang. Tahapan pengambilan contoh gas CH4 dan N2O. Pastikan penampang dan sungkup terpasang dengan tepat atau rata air. Baca dan catat skala tinggi ruang kosong dalam sungkup atau headspace. Tuangkan air untuk memastikan kondisi sungkup rata air dan tidak ada kebocoran. Tutup sungkup dengan septum karet dan hidupkan kipas angin serta stopwatch secara bersamaan. Lakukan pembersihan sisa udara dalam alat suntik. Lalu tempatkan alat suntik pada septum karet dengan posisi tegak lurus 90 derajat. Pompa alat suntik secara berulang sebanyak 2 kali.
Ambil contoh gas menggunakan alat suntik melalui septum karet kemudian tutup keran. Baca dan catat suhu pada setiap interval pengambilan contoh gas. Pindahkan contoh gas ke dalam vial dan pastikan vial terisi penuh. Simpan contoh gas dalam vial pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Penyimpanan contoh gas maksimal 21 hari sejak pengambilan sebelum dianalisis. Proses analisis gas CH4 dan N2O dilakukan di laboratorium gas rumah kaca dengan langkah-langkah yang sudah terstandar. Pemanasan global sebagai dampak dari peningkatan gas rumah kaca di atmosfer telah semakin nyata kita rasakan. Kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, fenomena heat wave, peningkatan suhu bumi telah kita rasakan semakin nyata. Untuk mengurangi laju peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, diperlukan langkah nyata dari kita semua. Mari kita lakukan langkah nyata dimulai dari sekeliling kita. Gunakan pupuk kimia secara efektif dan efisien. Efisienkan penggunaan air terutama di daerah-daerah irigasi. Manfaatkan limbah pertanian sebagai bahan pembenah tanah. Stop pembakaran sisa-sisa pertanian. Manfaatkan area kosong di sekitar kita untuk menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Mari kita jaga dan sayangi bumi kita demi masa depan anak cucu kita. Dan setelah kita dengar paparan, kemudian kita sudah menyaksikan video bagaimana visualisasi pengambilan sampel di lapang. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kita akan sekitar 45 menit ya, kita akan diskusi. Sementara untuk yang sudah ada ini di chat room, ini dari Bapak Murfianto Giar Pangindang. Bapak Murfianto masih monitor ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan untuk narasumber. Yang pertama adalah apa urgensi serta keuntungan pengukuran dan monitoring GRK pada lahan padi sawah bagi petani. Kemudian yang kedua. Baik, terima kasih Bapak Murfianto. Jadi urgensinya itu apa untuk pengukuran dan monitoring GRK itu? Tentu ini adalah ke dalam rangka mendukung program nasional bahwa kita akan menuju ke perdagangan karbon gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran itu data itu bisa terverifikasi. Jadi berapa emisi kita dan berapa cadangan karbon yang kita miliki. Nah kemudian yang kedua, apakah ada ketentuan luas minimum untuk dapat menentukan lahan tersebut memiliki emisi gas GRK tinggi atau rendah. Jadi luasnya minimum itu tidak ada ketentuannya. Jadi sama ini kita punya yang namanya faktor emisi dari lahan sawah itu untuk gas CH4 itu yaitu sebesar 1,61 gram CH4. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jika kita mau melakukan pengukuran pada lahan berpetak-petak yang di situ terdapat beragam pupuknya, airnya dan sebagainya, itu otomatis harus dilakukan pada masing-masing, tidak bisa diwakilkan karena akan jelas perbedaannya dari penggunaan air dan tidak ada air itu sangat jelas perbedaannya penggunaan pupuk dan jumlah penggunaan pupuk baik jenis maupun dosis itu juga berpengaruh terhadap
menyimak ya, tadi sudah dijawab oleh narasumber. Untuk selanjutnya yang sudah ada di chat room juga ini dari Daku POPT Yona. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada standar untuk bahan suhu? Dan yang kedua, bahan kebijakan fungsinya untuk apa? Karena Bapak bilang ada yang bahan kaca dan bahan kaca. Kemudian ada juga selanjutnya ditambah pertanyaan, berapa jumlah minimal sampel dan apakah ada variasi lokasi dengan sampel? Silakan Bu Budi. Baik Pak, jadi untuk bahan sungkup yang saya sampaikan di sini adalah terbuat dari mika. Cuman untuk detailnya sebenarnya untuk spek sungkup itu nanti akan kami buat juga SNI-nya, yaitu nanti di bagian luar. Yang ini kita di bagian satu. Jadi untuk lebih detailnya nanti kita akan terbitkan, kita akan mengusulkan ke BSN untuk menyusun lagi SNI terkait sungkup tersebut. Sementara untuk yang kita gunakan menggunakan mika atau apa yang transparan. Kemudian yang kedua bangku pijakan ya. Jadi fungsi dari bangku pijakan di sini adalah untuk mengurangi adanya evolusi yang terjadi di dalam sungkup. Jadi jika kita menindak langsung ke lahan sawah yang biasanya basah, itu akan terjadi gelembung-gelembung di sekitar itu. Jadi supaya sampel atau contoh gas yang diambil itu natural, tidak ada pengaruh dari sekitarnya, jadi kita harus menggunakan bangku. Dan bangku itu harus dipasang kuat gitu. Jadi jangan sampai waktu kita menginjak bangku, kemudian akan terjadi gelembung itu. Jadi waktu pemasangan itu harus dipastikan bahwa di bangku pijakan itu sudah terpasang dengan stabil. Begitu, Pak. Terima kasih. Pak dari Yona, saya mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya ya, Pak ya. Kemudian ini satu lagi kita baca dari chat room. Ada dari Bapak Bambang Haryanto ini menanyakan terkait emisi GFK dari hijauan pakan, apakah sudah ada? Kemudian terutama dari rumput raja. Mungkin ini karena tidak ada kaitannya sama SNI yang kita ini, saya coba bantu jawab mengenai emisi gas rumah kaca dari hijauan pakan. Terkait ini saya nggak tahu yang dimaksud apakah emisinya dari pertanaman hijauan pakan ini atau seperti apa Pak? Jadi karena kalau kita bicara tentang hijauan pakan ternak, ini biasanya kita bicara untuk mitigasi. Jadi mitigasi dari segala fermentasi dari ternak ini kita menggunakan hijauan pakan apa namanya pemberian vitamin. Mungkin dari teman-teman di PKH di peternakan ini yang konsen ke situ. Ini tuh yang bisa saya jelaskan sedikit. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau langsung berinteraksi dengan narasumber kita pada pagi hari ini, silakan secara langsung bisa raise hand. Kalau tidak ada, saya lanjut untuk dibaca pertanyaan yang ada di chat room. Ada Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Oke, kalau sementara belum ada, jadi saya lanjut untuk baca pertanyaan dari chat room. Ini dari Bapak Joko Purwobuspito. Di sini beliau mohon info untuk pengukuran CO2, apakah didapat serta-merta dari pengukuran CH4 dan E2O-nya? Kemudian beliau menanyakan untuk harga sampel. Nah, kalau ini saya mau jawab untuk harga sampel, Bapak bisa buka di link website BSI Lintang, di situ sudah ada semua, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, silakan Ibu Titi. Yang pertama sih yang CO2, apakah dapat serta-merta?
Kalau diminta seperti itu bisa Pak, karena kita tinggal melakukan setting alatnya ada di laboratorium. Jadi kita di laboratorium kami untuk satu sampel bisa diminta untuk 3 parameter sekaligus. Yang penting bayar Pak. Bercanda ya Pak ya. Jadi gitu Pak, kalau kita mau analisa CO2, otomatis CH4 sama N2O juga ikut serta. Kecuali kalau ada permintaan hanya CH4, kita bisa, karena kita punya alat itu yang satu detektor itu punya satu, kemudian yang lainnya kita serta-merta Pak. Jadi kalau kita analisa satu, yang duanya ke bawah, begitu Pak. Terima kasih. Oh, mungkin sebenarnya sudah cukup jelas ya Pak ya. Jadi gini, kenapa data CO2 ini tidak kita masukkan dalam standar SNI kita? Jadi pertama memang apa namanya gas CO2 ini kan dia dari lahan sawah, terutama dari pertanaman. Itu kan tanaman itu kan ada fase dia menyerap CO2. Jadi berdasarkan hasil kajian panjang kami untuk pengukuran emisi CO2 pada yang hari di lahan sawah itu biasanya yang terjadi adalah bukan dia mengemisikan CO2, tapi lahan sawah ini justru dia menyerap. Jadi ada kalau kita mengukur CO2 ini itu kebanyakan yang keluar adalah tanaman. Ya, jadi yang dimaksud minus itu dari kalau tadi kita ambil interval katakan ada 5 interval, jadi dalam 5 interval setelah kita lakukan perhitungan itu ternyata dia tidak ada kenaikan, justru turun. Jadi setelah suhu pun ya kalau masih turun, jadi itu artinya dia ada apa namanya proses penyerapan gas CO2. Kemudian dari Pak Agung Rahmat ini bertanya, pengambilan sampel kalau menggunakan botol sampel darah apakah boleh atau yang lebih baik itu menggunakan botol kaca? Silakan Bu Didi. Baik, terima kasih. Jadi, kenapa kami mencantumkan jenis tempat dalam SSI ini? Karena dari hasil-hasil kajian yang kami lakukan, yang paling optimal, yang paling aman, dan yang paling baik untuk menyimpan sampel itu adalah PCR. Begitu Pak. Jadi kami sudah melakukan beberapa trial baik menggunakan udara bebas maupun menggunakan sampai kami menggunakan standar. Yang hasilnya paling baik dan paling stabil adalah menggunakan PCR. Begitu Pak. Terima kasih. Jadi begitu Pak Agung. Jadi kalau kita bicara itu kan kita tidak bisa melihat wujudnya ya Pak ya. Jadi kita cuma bisa melihat konsentrasinya itu setelah kita analisa di gas kromatografi. Nah, apa yang sudah pernah kita lakukan? Jadi kita sudah pernah mencoba berbagai macam alat simpan. Dan tadi yang Bapak sebutkan yang vakum blast, kita nyebutnya itu vakum blast ya Pak ya, yang atasnya bentuknya merah itu. Itu dulu kita juga sudah pernah coba. Jadi kalau sampel itu disimpan di situ, itu sampai hari ke-5, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah sampai hari ke-5, jadi nggak lama, itu penurunan konsentrasinya itu sudah lebih dari 50%. Artinya ketika Bapak ambil katakan di tempat yang jauh, kemudian dikirim ke laboratoriumnya itu butuh waktu 4 hari, itu sudah Bapak sudah kehilangan konsentrasi gas sudah lebih dari 50%. Itu kan sayang sekali. Mungkin yang bisa saya tambahkan. Di sini banyak sekali yang menanyakan terkait materi. Nanti materi akan dibagikan oleh panitia. Bapak-Ibu, jangan khawatir. Ternyata sudah ada yang ingin bertanya langsung di chat room. Bukan, maksudnya di secara online ya. Live ya. Silakan yang pertama dari Bapak Tommy dulu dari BSI Perawat. Silakan. Bapak Tommy masih di Tonton? Atau ke
Ibu dari Ibu Yona dulu. Silakan Ibu Yona kalau masih monitor. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Suara saya terdengar? Dengar Bu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya mau menanyakan tentang bank kebijakan ya. Jadi bank kebijakan yang tadi dijelaskan itu kan biasanya dipakai di lahan basah. Nah, untuk kalau pengujian atau pengambilan sampel untuk di lahan kering, misalnya kalau di lahan kebun kopi, apakah masih harus tetap menggunakan baju bangku pijakan atau bagaimana? Kemudian pertanyaan saya tentang tadi untuk pengambilan sampel itu tadi sepertinya belum terjawab ya. Berapa jumlah sampel minimal yang bisa dipakai standar acuan untuk apa perhitungan emisi gas karbonnya itu? Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi mungkin yang dimaksud berapa jumlah sampel minimal yang standar ya untuk perhitungan ini akan dijelaskan oleh Ibu Titi dan juga untuk yang bangku bidangan. Silakan Bu Titi. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk bangku bidangan sebenarnya Bu ini yang kita sampaikan adalah SNI pengambilan contoh gas di lahan sawah. Jadi dia pada kondisi yang basah. Nah, untuk yang kondisi kering, karena tidak sedikit mungkin pengaruh atau ini tidak menggunakan bangku pijakan. Tapi mungkin itu nanti kita juga akan menyusun juga SNI untuk pengambilan contoh gas di lahan kering. Jadi ini yang kami sampaikan adalah pengambilan contoh di lahan basah atau di sawah, begitu ya. Ya karena kalau dengan adanya pijakan sedikit akan mempengaruhi terhadap konsentrasi di dalam cukup, begitu Ibu. Kemudian untuk jumlah sampel yang dimaksud Ibu adalah untuk satu titik atau untuk luasan Ibu? Untuk satu titik yang kita ambil itu minimal kita ambil 4. Kepentingannya apa? Karena nanti untuk perhitungan emisi itu kita akan diperlukan apa namanya regresi antara perubahan konsentrasi persatuan waktu gitu. Jadi dengan nilai 4 itu kita cukup aman untuk membuat kita mendapatkan satu nilai regresi gitu. Bagaimana Ibu Yona sudah ini ya sudah jelas ya? Iya, mungkin begini. Jadi yang saya tanyakan itu untuk masing-masing titik. Jadi pada tahun 2018, 17 dan 18, kami pernah menghitung emisi karbon bersama Balintan. Nah, di situ ada beberapa titik yang kami pakai. Jadi ada titik kebetulan kami lakukan perbandingan antara pengambilan sampel CO2 dan N2O di lahan yang sudah diaplikasikan pupuk organik dan juga belum. Jadi ada tiga titik. Yang pertama lahan konvensional, kemudian di tengah kebun yang sudah perlakuan organik, dan juga satunya lagi di samping kandang ternak. Nah, itu untuk masing-masing apa standarnya memang harus tiga titik seperti itu, ataukah apa namanya? Misalnya di titik apa namanya kandang itu apakah memang dipakai wajib untuk sebagai pembanding atau seperti apa? Mungkin saya masih bingung di situ. Dan kalau tadi dibilang 4, mungkin berarti per titik harus ada minimal 4 begitu ya? Baik Bu, jadi untuk maksud Ibu itu, nah kalau untuk titik luasan Ibu ya, dari satu luasan itu kita harus melihat kondisi lahan ya Bu. Jadi karena nanti kondisi lahan yang misalnya di sini ada perlakuan pupuk, di sebelahnya tidak ada, itu akan berbeda. Kalau kita hanya ngambil dari yang ada perlakuan pupuk, itu nanti akan ada overestimate. Kalau kita ngambil yang hanya dari apa yang tanpa ada perlakuan pupuk, dia akan underestimate. Jadi untuk menghilangkan bias dari satu kawasan yang kita ukur
supaya dia mendekati kepada nilai aktual. Jadi kita harus tahu kondisi lahan yang akan kita ambil. Misalnya kayak di kalau di perkebunan kita harus mengambil di bagian piringan karena di situ ada perlakuan pemberian pupuk. Kemudian di antara tanaman itu yang tidak ada perlakuannya harus kita itu harus kita ukur juga karena itu akan berbeda. Dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih Bu Yona. Mungkin yang tadi Pak Tommy dari BSP Rawan terus bisa diambil tadi beliau minta diambil ya kalau saya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tommy dari BSP. BPSIP Lingkungan telah melaksanakan sosialisasi online terkait dengan SNI yang berkenaan dengan pengambilan contoh emisi tersebut ya, terkait dengan lingkungan pertanian. Saya yang tanyakan di sini adalah mengenai faktor emisi Bu kepada Bu Narasumber begitu ya, dalam penetapannya, dalam yang kita tahu adalah emisi itu pasti yang dibutuhkan banyaknya SDI banyak. Suaranya terputus-putus ya, Pak Tommy ya. Oh, halo. Ya, apakah nah ini sudah? Apakah suaranya sudah bisa didengar dengan jelas? Stabil. Makin hilang, Pak. Oh, makin hilang. Sorry, apakah suaranya sudah bisa didengar dengan stabil, Bu? Silakan, Pak. Halo. Halo, ya, silakan, Pak. Ya, baik. Izin bertanya, Bu Titi, terkait dengan faktor emisi, Bu, di dalam SNI yang tertuang di dalam SNI ataupun data dukung pengujian yang mendukung pada waktu pengusulannya dulu mengenai faktor emisi. Yang kita tahu adalah faktor emisi secara umum merupakan koefisien yang menunjukkan banyaknya emisi per unit aktivitas, nggih. Nah, dalam basis penetapannya sendiri itu didasarkan atas atas perbedaan ataupun spesifikasi komoditas tertentu. Lalu tadi sempat disampaikan di teknis budidaya tertentu seperti perbedaan perbedaan cara pengairan itu juga memberikan memberikan dampak terhadap hasil ataupun data emisinya ya. Nah, itu apakah dari sisi tanah sendiri ataupun karakter tanah sendiri itu memberikan variasi di dalam penetapan faktornya ataupun perhitungan emisinya begitu Bu. Untuk yang misalkan tanah-tanah di mineral dan juga tanah yang memang basisnya gambut itu apakah memberikan sebaran data yang cukup bervariasi ataukah tipikal atau seperti apa. Nah, berdasarkan hasil tersebut cenderungnya apakah tipikal ataukah lebih kepada memang spesifik tergantung faktor-faktor itu tadi Bu. Yang mana itu nantinya menjadi satu kesatuan ketika di dalam proses penetapan faktor emisinya. Barangkali demikian Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi mungkin saya bantu apa namanya menjawab ya, karena di luar konteks SNI juga. Jadi untuk penetapan faktor emisi sendiri, kita sampai saat ini yang sudah kita punya adalah faktor emisi gas metan dari lahan sawah.
Dan itu kita proses penetapannya untuk faktor emisi sendiri itu adalah merupakan nilai rata-rata dari sekian banyak hasil pengukuran dengan berbagai macam ekosistem, dengan berbagai macam kondisi, termasuk yang tadi Bapak bilang. Jadi kita ada berbagai macam kualitas di situ, ada berbagai macam tipikal tanah, kemudian ada juga pemupukan, semua teknologi budidaya itu semua kita masukkan, kita rata-rata. Jadi itu yang kita gunakan. Kemudian kita punya angka yang masih kita gunakan sampai saat ini adalah sekitar 1,61 kg CH4 per hektar pengungsi itu untuk angka Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan perbedaan ada faktor tanah, ada faktor air, ada faktor varietas. Nah, itu yang kita sebut sebagai faktor skala. Jadi kalau faktor emisi itu adalah apa namanya di dalam petunjuk dari IPCC, di dalam IPCC guideline yang kita pakai untuk perhitungan emisi, status emisi secara nasional, itu di situ perhitungannya itu adalah berapa faktor emisi dikalikan dengan data aktivitas. Data aktivitas di sini kalau kita bicara lahan sawah adalah luasan sawah. Nah, di dalam faktor emisi itu sendiri itu ada perbedaan. Karena kan tadi apa namanya kita punya berbagai macam jenis tanah, kita punya berbagai macam varietas. Nah, dari situlah ada yang namanya faktor skala. Misalnya saya bicara pengelolaan air nih, pengelolaan air katakan dengan intermittent irrigation. Itu nanti faktor skalanya ada di berapa? Kalau yang kita pakai sekarang untuk nasional itu ada di 0,46. Jadi angka 0,46 ini kita kalikan dengan faktor emisi yang kita punya. Dikalikan juga dengan berapa luasan yang menerapkan 0,46 ini. Jadi seperti itu Pak Tony, apa namanya ringkasnya seperti itu. Kalau untuk proses perhitungan sendiri ini sangat panjang ya, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa minta balik besar sumber lahan untuk memfasilitasi terkait perhitungan ini. Siap. Ya, terima kasih Bu Miranti atas penjelasannya. Pertama, kemudian ada pertanyaan lagi, kita kembali ke chat room. Ini dari Ibu Dwi dari Sulsel. Kalau nilai DC per BT-nya itu minus, apakah angka yang anomali itu bisa diganti dengan hasil interpolasi? Silakan Bu Dwi. Untuk kasus data DC per DT-nya itu minus, kita harus merunut data yang kita dapatkan. Jadi apakah mungkin di lapangan ada keliru ngambil harusnya yang pertama tempatnya diisikan ke yang kedua. Nah itu, jadi kalau misalnya dari empat itu ada yang keliru, biasanya seperti itu pengalaman kami. Jadi kita menelusur mulai dari lapangan, biasanya kami suka ada keliru, harusnya sampel itu dimasukin ke yang nomor satu, ternyata kita masukin ke nomor dua. Nah itu yang biasanya terjadi di lapangan, itu akan terjadi DC per DT-nya jadi minus. Kemudian yang kedua, di laboratoriumnya bisa juga kita analisisnya tidak diurutkan dulu, jadi kita bingung ini harusnya sampel yang kedua atau yang keberapa gitu Bu. Nah kemudian kalau misalnya dalam empat itu ada itu Bu, ada yang bisa kita interpolasi, itu bisa ada Bu. Yang penting mengikuti kaidah-kaidah statistik ya Bu. Ya misalnya kita meeting data sekian persen gitu Bu. Jadi dari empat itu mungkin kalau satu kita bisa meeting data satu gitu Bu. Kalau misalnya kalau harus yang penting ada pada koridor gitu ya, ada pada kaidah-kaidah aturan perhitungan atau dalam statistik ada aturan kita bisa meeting data berapa persen maksimal. Mungkin itu Bu. Bu Dwi, semoga masih menyimak ya Bu Dwi ya, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kemudian di sini ada Pak Joko Pembungkus, kita nanya lagi nih, bisa di-share materi SNI-nya, bisa di-share juga kan dokumen SNI? Mohon maaf Pak, kalau untuk dokumen SNI-nya, ini hak cipta copyright ada di BSN. Jadi mungkin silakan kalau Bapak mengganti dokumen SNI-nya, bisa ke website BSN.
Kemudian ada lagi di chatroom ini dari Bapak Novianto ini. Apakah nanti ada siaran ulang di YouTube? Bagaimana, Amnesia? Apakah kita nanti akan disiarkan di YouTube? Maaf, Pak. Ternyata tidak ada siaran ulang di YouTube, Pak. Nanti, nanti bisa dibaca aja dari materi yang sudah dibagikan, Pak. Kemudian, Pak Dedi Hidayat, ini dari BSIP Kepri, beliau bertanya, kami kurang paham tentang sumber emisi dari kotoran ternak dan fermentasi enterik. Bagaimana mengatasi emisi dari kotoran ternak dan fermentasi enterik? Ini kalau sudah bicara peternakan, Pak, akan lebih pas nanti kalau yang menjawab ini adalah dari BSIP PKH, Pak. Karena memang BSIP PKH yang banyak penelitian, banyak kajian terkait dengan kotoran ternak dan juga fermentasi enterik ternak. Maaf ya Pak ya. Bapak Ibu, jangan beranjak dulu, karena kita mau ada satu sesi lagi ini untuk kuis. Ini hadiahnya lumayan loh Bapak Ibu. Siapa tahu bisa paling menyiapkan di jam umroh, siapa tahu ya, siapa tahu kan. Jadi mungkin ini di chat room sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, kemudian di online juga sudah ini. Jadi mungkin kita akan pilih dulu refreshing ya Bapak Ibu, sambil kita mengingat-ingat lagi tadi yang sudah disampaikan ada apa aja. Kita ke quiz siap-siap ya Bapak Ibu ya, bisa mention atau bisa ditulis di chat room juga bisa. Ini yang jadi kita menyiapkan ada 5 hadiah yang dicapai oleh panitia. Jadi di sini nanti saya akan tanya 5 pertanyaan. Dan yang pertama, apa sumber emisi terbesar dari sektor pertanian? Bapak Ibu tadi ada di video, ada di ini. Sumber emisi ya, kita bicara sumber emisi. Tadi ada di video, ada di awal-awal paparan. Ada yang right hand Bapak Ibu, sumber emisi GRK apa nih? Yang merupakan terbesar dari sektor pertanian. Kita bicara sumber ya Bu ya, Bapak Ibu. Ini sumber bukan bukan jenis gas rumah kaca yang tapi sumber emisinya. Kegiatannya apa? Ayo. 1, 2, dong. Nanti hadiah pokoknya buat saya ini. Ini, mohon maaf, untuk Ibu Yona, hampir Bu, hampir. Tapi karena, oke, ada lagi. Kita sudah di Pak Dedi Hidayat dari BSP Kepri. Ada beliau menyebutkan lahan sawah, ada kotoran ternak dan pupuk. Oke, panitia catat ya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama ke Pak Dedi Hidayat dari BSIP Kepri. Oke. Yang kedua ya Bapak Ibu. Agreement ini disepakati tahun berapa? Paris Agreement. Buka Google. Paris Agreement disepakati tahun berapa? Hampir, ayo Bapak Ibu, hadiah umroh. Paris Agreement ini, jadi dia pasca Kyoto ya, ini tahun berapa Bapak Ibu? Sudah, kita sudah ketemu. Dari Mbak Melita Fitriani dari BSIP Rawang tahun 2015. Oke, panitia dicatat ya. Oke, sepertinya kalau kuis banyak sekali yang menjawab ya, chatroomnya jadi rame. Ini yang ketiga nih. Kalau yang tadi 5 pasti tahu. Mengapa ada penentuan waktu sampling terbaik untuk mewakili pengambilan emisi dalam satu hari? Tadi ada di kenapa Bapak Ibu, kita ada di dalam SNI tadi ada waktu sampling terbaik yang kita
tentukan untuk mewakili emisi dalam satu hari. Yang tadi dijelaskan jam 7 sampai jam 9 pagi. Kenapa? Kenapa harus ada itu? Ya, jamnya betul, jam 7 sampai jam 9. Tapi kenapa? Kenapa harus ada penentuan waktu sampling terbaik itu? Kira-kira apa alasannya, Bapak Ibu? Ah, oke. Ini sudah ada yang betul, Ibu Yona. Ya, Ibu Yona yang ketiga ya. Jadi memang jam 7 sampai jam 8 pagi itu mewakili apa namanya emisi yang menggunakan emisi dalam satu hari. Kemudian yang keempat, berapa lama masa simpan contoh gas dalam vial sesuai dengan SSI 9224? Yang betul adalah 20 hari. Nah, ini sudah ada yang menjawab 20 hari. Yang pertama ini Pak Agung Rahmat. Pak Agung Rahmat, kita nanti Pak Rija bisa di follow up ya. Beliau dari mana, nanti hadiahnya dikirim kemana, apakah ditransfer atau gimana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini, tadi juga sudah banyak dibahas, di video juga ada. Jadi untuk pengambilan contoh gas CH4, itu kenapa kita harus pakai sungguh yang besar dan tanaman padi harus disungguh? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus apa namanya menyungguhi tanaman padi kalau kita mau mengambil contoh gas CH4? Ayo, kenapa ya? Dia menjawab tapi belum tepat. Silakan yang lain. Masih belum ada yang pas. Ayo Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu, belum tepat, ada yang sudah tepat tapi ini harus diambil. Tadi di ini apa namanya di video tadi sudah jelas ada infografisnya di video. Satu, dua. Oke. Okay. Dokter makin panjang, makin mendekati. Ya Bapak Ibu, satu kali lagi ya, satu kali lagi baru nanti saya cari yang paling mendekati ya. Ya ada hubungannya. Oke, yang terakhir dari Ibu Dwi Sunto, tepat sekali Ibu, karena CH4 ini diemisikan melalui parenkima tanaman padi, betul sekali. Jadi karena itulah kita harus menyukupi seluruh tanaman padi, maksudnya seluruh satu tanaman utuh, gitu ya. Panitia dari Sunto sudah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini masih ada, kita punya 5 menit lagi, saya kasih waktu 5 menit lagi kalau kita masih ada yang ingin bertanya. Karena kuis kita sudah selesai, Bapak Ibu ternyata cukup apa namanya memperhatikan juga karena bisa menghapusnya semua. Semua kuis terjawab dengan baik. Jadi, siapkan kalau ada pertanyaan, masih ada 5 menit lagi. Mungkin nanti kalau masih ada ternyata setelah selesai kok terpikir kok nanti kenapa nggak tanya ini ya, itu mungkin nanti bisa menghubungi silahkan ke BNDLP ya, ini melalui Bapak Ibu kita melalui BNDLP untuk tanya terkait dengan apa yang kita paparkan pada hari ini. Oh iya, ini ada Ibu Feni yang bertanya.
Kalau untuk ukuran sungkup, apakah ada dasar perhitungan dan berdasarkan apa? Yang tadi. Baik, Mas Henny, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk SPG ini kita hanya fokus ke pengambilan sampel, dan penyimpanan dan analisis. Untuk terkait cungkup dan perhitungan, ini nanti kita akan susun di bagian kedua dan ketiga. Mudah-mudahan nanti Mbak Penny bisa menjawab pertanyaan Mbak Penny ya. Jadi belum bisa kami sampaikan di sini. Begitu ya Mbak Penny. Terima kasih. Begitu ya Bu Penny ya. Jadi awalnya kita memang mau menyusunnya menjadi satu Bu, sampai ke perhitungan, tapi karena dari konteks kita dari hasil rapat-rapat teknis itu terlalu panjang, jadi supaya itu sudah dipahami kita bagi menjadi tiga. Jadi nanti ini yang pertama terkait bagaimana pengambilan sampel, kemudian waktu yang tepat untuk waktu yang digunakan, alat yang digunakan. Nah, nanti di bagian dua itu nanti mengenai spesifikasi suhu. Nanti di situ kita akan bahas standar yang kita gunakan untuk spesifikasi suhunya seperti apa. Dan nanti yang di bagian ketiga itu baru ke bagaimana kita menghitung emisi harian dan juga sampai ke emisi musiman untuk di tanaman padi sawah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa 5 menitnya sudah lewat ya. Terima kasih banyak atas atensinya pada acara pada pagi hari ini. Mungkin masih banyak yang masih bertanya-tanya. Nah, nanti kita bertanya apa namanya saling ini ya, kita saling bertanya menjawab tanya seperti di luar forum ini sebelum kita tadi sampaikan karena instansi kami jelas ada di mana. Sebelum menutup acara, izinkan saya berpantun supaya agak lebih pantas gitu ya. Sekarang musimnya berpantun kan Bapak Ibu ya. Jadi saya juga ikut berpantun ini. Pergi ke Swedia membawa gerabah. Gerabah merah berbahan tanah. Iklim dunia mulai berubah. Jadi mari bersama kita berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.